Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan proses monitoring atas penanganan bencana tanah longsor yang terjadi di ruas jalur antara Jalan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan Sarang Magetan. Meski sempat menutup jalan, namun berkat penanganan cepat dinas terkait setempat, longsor tersebut kini telah tertangani. Bencana longsor di Jalan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dan Sarangan Magetan yang terjadi pada Selasa 14 Februari sudah ditangani oleh dinas terkait. Udah mulai dikerjakan, tapi karena cuaca masih cukup ekstrim, tadi menunggu hujan reda, terus alat berat sudah ada di sana. Ya memang mesti hati-hati betul, tapi saya titip pada masyarakat, lereng-lereng yang kemudian kelihatan gundul, dipastikan itu akan punya potensi bencana. Mari kita rawat, mari kita peduli, mari kita hati-hati, mumpung masih ada hujan kita tanam banyak-banyak.